ti. Krik-krik ya. Nak jawab kan sesat ustaz. Ustaz jawab sajalah, tak payahlah tanya-tanya. Hati para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu Allah mengambil mereka sebagai pembantu-pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tepat sekali. Umat terbaik. Nabinya nabi terbaik, umatnya umat terbaik. Oh hebat tuan-tuan. Lagi siapa? Allah Taala menyebutkan lagi. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di Masjid Seksyen 7 Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Terima kasih pengerusi majlis, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustazah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya kepada adik-adik anak-anak muslimin muslimat yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kali saya menjejakkan ke masjid yang penuh dengan keindahan ini, hampir kurang lebih 5 tahun usianya masjid ini kalau tak salah saya. Alhamdulillah. Dan paling teruja demi lampu tu, cantik sungguh. Jadi kalau mata saya asyik tengok lampu saja, tak tengok tuan-tuan, janganlah kecil hati sangat, pasal lampu tu cantik sangat. Syukur pada Allah saya dapat bertandang ke masjid ini, kerana kalau nak diikutkan ni malam ni live ke apa ni, banyak masjid-masjid di luar sana nak saya ke masjid mereka masing-masing. Saya pun bawa balik daripada Kelantan 2 hari di sana, esok ke Singapura 2 hari, minggu depan ke Johor dan Melaka. Mungkin ada jugalah, kalau ikutkan hati, semua masjid, semua surau kita nak pergi. Tapi apakan daya, di Malaysia kita ada 6,382 buah masjid dan kita ada 17,493 buah surau, tak termasuk surau Petronas dan surau Tom Yam. Banyak. Jadi kalau nak pergi semua, artinya saya tak balik rumah dah lah. Tidur masjid sajalah. Jadi malam ini saya sendiri rasa bertuah dapat datang ke sini dan juga dapat berukhuwah dengan tuan-tuan semua. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ini ialah berkaitan tentang Isra' wal Mi'raj dan Nisfu Sya'ban. Saya ingat tentang Isra' Mi'raj ini sudah pun kita dengar, sudahlah saban tahun, mungkin saban hari kita dengar khutbah, ceramah, kuliah subuh, forum, di TV, di radio, semua para asatizah telah pun membicarakan berkaitan tentang Isra' wal Mi'raj. Ada ustaz yang rajin-rajin, dia cerita daripada Nabi tidur, belah dada, terbang naik langit, turun balik. Ay, panjang episod tu, dia boleh habis satu malam. Kalah cerita Avengers tu, dia boleh habis semua. Pukul habis. Ada ustaz dia cerita langit saja 2 jam belum turun-turun tu. Ada ustaz dia cerita setiap lapis Nabi jumpa siapa dan siapa itu dia ulah kat sejam. Power. Sebab tu saya ingat, saya nak cerita apa ni? Tuan-tuan semua dah dengar dah. Saya pun tak tahu nak cerita part mana dah. Sebab Isra' Mi'raj ni kan dia ada 3 fasa. Sebelum, semasa dan selepas. Tapi tak apalah tuan-tuan, izinkanlah saya ambil, saya pukul rata je lah mana-mana yang boleh ambil iktibar. Pasal setiap saat,
setiap inci perjalanan Nabi penuh dengan ibrah yang takkan pernah berkesudahan. Kisah sudah pun tamat. Pengajaran tak pernah tamat selagi manusia masih hidup, dan dia akan sentiasa evergreen. Dia akan sentiasa relevan sampai kiamat. Peristiwa dalam Isra' wal Mi'raj. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, Isra' wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala menerusi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Woi, banyak ah malam ni. TV mana ni? Dia kalau belakang sikit pun okey. Pasal ada satu rakaman hari tu nampak lubang hidung saya besar betul. Jadi saya ingat belakang sikit pun okey. Pasal saya minta maaf, saya dah letak handsome. Lepas tu ambil lubang hidung pula memang. Time-time saya marah sebut neraka dosa pula lagi. Tak besar betul nampak. Ha, jadi bagi ejah bagi handsome lah. Ni apa? Samsung ke apa ni? Bagi nampak handsome. Cuba bagi nampak handsome. Cuba edit semua edit nah. Buatlah macam mana pun. Bagi nampak Fatah Amin pun tak apalah, okey lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, tak larilah kalau kita tak sebut berkaitan ayat. Allah Subhanahu taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjid Negeri Shah Alam, Masjidil Aqsa di Palestin. Ha, kalau tuan-tuan terkejut tu maknanya memang tiap-tiap tahun dengar lah tu. Kalau muka dek, itu tanda tak pernah dengar tu. Oh, tahun ni ubah pula. Ubah direction tahun ni. Biasa tahun lepas pergi Masjidil Aqsa. Tahun ni Nabi ubah ways pula tahun ni. Tetap sama sampai kiamat. Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini ada beberapa iktibar yang dapat kita ambil. Perjalanan saya tak cerita dah. Iktibar sudahlah. Antara iktibar penting yang dapat kita ambil daripada peristiwa ini, pertama ialah Allah Subhanahu wa taala menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadapnya ke Hadratul Quddus ataupun Sidratul Muntaha ataupun Al-Mustawa. Direct jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat pertama kali Nabi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun memberi salam kepada Allah. Bagaimana Nabi memberi salam kepada Allah? Adakah sama macam cara kita memberi salam sesama kita? Tentukah? Assalamualaikum Allah, gitukah? Tidak. Nabi memberi salam ialah dengan menyebutkan attahiyatu lillah wassalawatu thayyibat. Itu Nabi menyebutkan kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab salam kekasihnya dengan menyebut assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah menjawab salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sejurus selepas dialog memberi salam ini, Allah Subhanahu wa taala memberi ruang kepada nabi kita untuk berbicara, untuk bercakap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan beberapa perkara. Antaranya Nabi menyebutkan, ya Allah, engkau kurniakan kepada Nabi Ibrahim al-Khalil kekasihmu cucu keturunan yang hebat-hebat. Engkau juga kurniakan Nabi Sulaiman kurniaan yang tak pernah engkau kurniakan kepada sesiapa pun selepasnya.
Engkau ya Allah jua telah pun memberikan Nabi Isa alaihi salam dapat menyembuhkan orang yang sopak, buta, malah orang yang mati boleh hidup semula ya Allah. Ha, tengok ya, ni Nabi bagi tahu ni. Saya tak tahu lah tuan-tuan pernah dengar tak dialog ni. Ni ayat awal Nabi mula-mula bercakap dengan Allah Taala yang ni. Nabi kata yang ni. Ya Allah, engkau berikan Nabi Ibrahim keturunan hebat-hebat. Sungguh, Nabi Ibrahim, dia punya hebat kerana beliau digelar sebagai Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Sebab kalau daripada jalur keturunan Nabi Ibrahim, lahirnya Nabi-Nabi Allah. Dua Nabi Allah utama. Siapa? Nabi? Daripada Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah lahirnya Nabi? Apa Nabi Ilyas pula? Nabi apa? Come on lah. Nabi apa? Ishak. Daripada Nabi, daripada Siti Hajar, lahirnya Nabi Ismail. Jadi, daripada jalur keturunan itulah lahirnya Nabi-Nabi Allah yang lain-lain yang hebat-hebat. Inilah juga salah satu daripada kelebihan Nabi Ibrahim. Bapa Nabi, anak Nabi, cucu pun Nabi, cicit pun Nabi. Apa lepas cicit? Cik, cik, cik. Sampailah keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalau kita tahiyat, takkan pernah lupa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu, kama salli ta'ala Ibrahim ataupun Sayyidina Ibrahim. Lepas tu tuan-tuan kalau tahiyat sebut elok sikit, tahulah nak cepat pun. Ini ada orang tahiyat cepat-cepat. Ala Muhammad, Muhammad, Ibrahim, 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 Muhammad, Muhammad, kamu Ibrahim Majid. Gopoh betul. Sebut elok sikit tu nama Nabi tahu tak? Nama datuk-datuk kita, Tan Sri tu semua sebut elok-elok protokol. Beliak mata kalau salah sebut. Ini nama Nabi, sebut elok-elok sikit Ibrahim. Elok-elok sikit Muhammad. Sebut elok-elok sikit. Baik tu keturunan daripada Nabi Ishaq, daripada Nabi Ismail, daripada Nabi Ismail lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Bapa Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, cicit semuanya Nabi belaka. Macam kita lah, kalau bapa tu ada tapi jarang, jarang. Bapa tu ustaz, anak pun ustaz, cucu pun ustaz, cicit pun ustaz, ustaz belaka. Orang akan respect ah ha, dia punya legend ah. Ha. Itu memang tai long ah, ha. Memang taiko betul bapa tu. Boleh didik anak semua ustaz-ustaz belaka anak-anak tu. Ini Nabi tau, bukan ustaz, Nabi. Sebab saya ingat salah satu daripada kurniaan Allah Nabi Ibrahim ini keberkatan doa. Nabi Ibrahim dia ada melafazkan satu doa yang sangat hebat. Allah perkenankan doa itu akhirnya dapat anak. Itu bukan orang biasa-biasa. Nabi. Nabi juga. Dia bukan senang. Oh. Kadang bapa ustaz anak belum tentu. Belum tentu. Kalau belum start tak apa lagi. Ini buruk perangai lagi kita jadi pening. Ui, tak padan bapa dia tu kan bukan orang masjid dah. Anak pun teruk. Ha, kan lagi pening. Ini bapa bagus. Anak soleh. Iaitu berkat doa Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 100. Ha, jadi siapa-siapa yang dah lama menikah, belum dapat anak, suruhlah dia baca ayat ini. Nanti Allah kurniakan zuriat. Ha, ya? Ha, nenek-nenek pun tulis juga doa tu. Belum dapat lagi ke? Ha, baca je lah. Ya? Baca lah, ya? Mana tahu kan? Sebab Siti Sarah pun mengandungkan Nabi Izhar umur 80 tahun. Ha, jadi yang umur 60-70 tu janganlah berasa selamat. Ha, macam-macam boleh jadi. Ada kata, ustaz, kita kelang sudah tutup. Kelang sudah tutup kakak. Mesin masih hidup apa? Kan? Tak faham tak apalah. Bela banyak mesin-mesin pula ni. Jadi Nabi Ibrahim ini dia mengamalkan ataupun dia keberkatan membacakan satu doa. Pendek saja doa dia. Ikut saya. Rabbi habli minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Ah, itulah. Itu aja. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah di sisiku anak keturunan yang soleh. Ah, baca. Baca-baca tu. Memang sungguh soleh pun keturunan hebat-hebat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata lagi, "Ya Allah, engkau kurniakan Nabi Musa alaihi salam boleh berbicara denganmu, boleh berkata-kata denganmu."
Memang Nabi Musa ini kelebihannya, Nabi Musa, kalau Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kesayangan Allah. Bukan Nabi Muhammad kita ke Ustaz? Itu kekasih Allah. Panjang cerita kesayangan, kekasih, panjang-panjang. Lain kali lah, lain tahun lah kita cerita. Nabi Musa. Nabi Musa, Kalimullah, yang berkata-kata dengan Allah. Peristiwanya, tuan-tuan pun dah pernah dengar, ketika mana Nabi Musa alaihi salam, mula-mula Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa, ketika mana waktu tu Nabi Musa dia pegang tongkat. Tongkat dia tu pula tu untuk nak jaga binatang peliharaan. Binatang peliharaan, binatang ternakan. Itu kita punya pet lah panggil kan, peliharaan ni ternakan. Binatang ternakan, kambing-kambing dia tu. Jadi Allah tanya, dialog-dialog dalam Quran. Allah tanya pada Musa, hey Musa, pada tangan kau ada apa? Tangan kau itu ada apa? Ini kan kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah Ta'ala ni bila ditanya macam tu, kita jangan pula salah faham lah. Allah Ta'ala takkan tak nampak. Dia kan maha melihat. Dia tanya pula, hey Musa, dekat tangan kau ada apa itu? Kata ulama tafsir, Allah Ta'ala menyebut dengan bertanyakan itu sebagai bahasa mesra dengan nabi-nabinya buat pertama kali. Tak pernah bercakap dengan Tuhan ni, pertama kali Tuhan siapa? Terkejut ke? Jadi ice breaking, tenang, 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 jangan terkejut sangat, jangan terkejut sangat. Tangan ada apa tu? Macam kita kan budak-budak makan ice cream, makan apa tu, makan apa tu, mujulah budak tu pun, dia pun soleh, dia pun makan ice cream. Pakcik tu pun tahu ice cream, tapi kenapa tuan-tuan tegur? Dah tahu kan tu ice cream, bukan batu lesung, tapi kenapa tegur? Mesra, supaya budak tu tak takut dengan tuan-tuan. Dah lah misai macam galak, lipat lagi takut budak tu. Jadi emang apa tu, oh pakcik ni manja juga rupanya. Begitu Nabi Allah Musa AS, Musa, campak kau punya tongkat. Campak tongkat tu jadi ular. Itu cerita panjang, tuan-tuan pun tahu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, ya Allah, engkau kurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam kurniaan yang tak pernah diberikan kepada sesiapa pun selepasnya. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman ni apa dia punya kurniaan? Tiga. Tiga. Pertama, dia raja. Kedua, dia kaya. Ketiga, dia nabi. Dalam dunia tak ada siapa pun tiga ini. Dia raja, dia kaya, dan dia nabi. Satu orang ada tiga. Dia raja, dia nabi, dia kaya. Mana ada orang dalam dunia macam tu? Kalau dia raja pun dia tak nabi. Kalau dia kaya pun dia bukan raja. Dan kalau tuan-tuan perasan, ketiga-tiga ini semua orang nak. Siapa sini nak jadi raja? Tuan-tuan mungkin tak berasa. Tapi ada puak-puak yang membangkitkan isu, dia cari balik salah silah dia. Oh, Parameswara, aku punya moyang. Jadi aku boleh tuntut ni, aku boleh tuntut. Sudahlah. Sejak daripada tanah air kita merdeka, kau tak payah mimpilah kau nak mengaku kau apa. Sudahlah. Raja bagai. Ramai nak jadi raja. Paling-paling pun jadi raja sehari. Nak juga raja tu, boh, spek hitam. Makan beradak, udang panjat. Namanya raja sehari. Raja Gopal tu cerita lain, tu nama dia. Ni gelaran. Lagi apa? Dalam dunia semua orang nak jadi kaya. Semua orang nak kaya. Kaya. Dah kaya pula lupa Tuhan pula. Banyak pula. Nabi. Orang ramai orang nak jadi nabi. Di Selangor pun dah tangkap dah. Di Johor pun dah tangkap dah. Tapi kita Selangor dengan Johor takat tangkap nabi. Biasa. Di Pahang tangkap Tuhan. Macam tak fahamnya. Tak apalah. Tangkap Tuhan tu, bayangkan. Nabi, berapa ramai orang nak jadi nabi tau. Tapi kesemuanya ini Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab itu Nabi Sulaiman ini sungguh pun dia ada tiga kekuasaan itu, tapi tidak menjadikan dia sombong. Malah dia tawaduk, dia merendah diri. Pernah satu kali disebut dalam surah An-Namlu, surah An-Namlu, surah Semut, Nabi Sulaiman escort semua tengah berjalan ataupun tengah menuju satu tempat, tiba-tiba Nabi Sulaiman memberikan arahan, berhenti semua, berhenti.
Bayangkan tuan-tuan semua, motor-motor besar semua, oh berhenti, mengejut, mengejut berhenti. Tak bagi memo dulu ke WhatsApp-WhatsApp dulu, tak, arahan terus berhenti. Berhenti, terkejut, oh habis, panjang kan dia punya escort dia tu. Orang tanya, pasal apa ni? Oh, rupanya semut melintas. Semut berkawat satu-satu, hora hore, Allah, semut. Ingat gajah. Kok lalu kok gerik balik kok Kelantan kan, lalu kok Banjaran Titi Wangsa tu kan gajah. Kok gajah tu baloi berhenti. Semut lah. Semut. Nabi Sulaiman suruh berhenti sebab semut. Artinya apa? Nabi Sulaiman walaupun dia pemimpin besar, semut pun dia punya rakyat. Jangan pijak. Tuan-tuan, sejak ada pagi tadi berapa kali dah pijak semut? Nak juga jadi Nabi, mimpi Nabi Sulaiman. Semut pun dia punya rakyat. Artinya apa? Semut dia punya cakap pun dia boleh ambil dengar. Kita kadang jawatan besar sikit, makcik cleaner tegur, oh belagak. Kadang-kadang ada makcik-makcik cleaner, dia masuk dalam bangunan, dalam lift. Kebetulan sekali dalam lift tu orang besar, datuk-datuk, orang besar-besar, kaya-kaya, hebat-hebat. Makcik tu, oh Allah, teringin. Biasa tengok dalam sok khabar, tengok kenyataan TV, oh, sebelah aku. Assalamualaikum, Datuk. Dia pun, Makcik tu bagi salam. Yang kau bunyi lembu kenapa? Mana ada? Kenapa kau tak jawab salam? Apa saya cakap jadi macam tu? Dulu tak besar sangat macam ni, kenapa boleh cakap baik-baik? Kenapa sekarang lebih cakap macam tu pula? Pernah jumpa ada orang macam ni? Sudah senyap. Dia cakap tu macam ada. Faham tak? Faham tak? Mu bukan Nabi Sulaiman pun. Belagak sangat ni. Yang begitu. Nabi Sulaiman, semut dia boleh dengar cakap. Sebab itu pun rakyat dia tawaduk, merendah diri. Itu Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Muhammad SAW menyebutkan lagi, ya Allah, engkau juga kurniakan kepada Nabi Isa AS kelebihan. Orang yang sakit sopa, orang yang berpenyakit-penyakit ni semua engkau boleh sembuhkan. Orang yang mati pun engkau boleh hidupkan. Maka seolah-olah pada keadaan ini, tuan-tuan semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah nak bagi tahu, untunglah nabi-nabi dulu banyak kelebihan. Banyak dia punya lebihnya itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bila kekasihnya cerita kelebihan-kelebihan nabi-nabi yang lain, lalu Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan, "Ya Muhammad." Ya Muhammad. Tuan-tuan dengar baik-baik ya. Saya tak tahu lah tuan-tuan pernah dengar ke tak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 10 kurniaan. Ini semasa dialog ni, tak turun lagi tau. Tak turun lagi. Masa jumpa Allah ni yang cakap ni. Conversation tu ni. Allah taala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kurniaan. Apakah 10 kurniaan tersebut? Jangan ke mana-mana. Kita tak isyak lagi kan? Tak suspend lah. Aduh, baru nak suspendkan tuan-tuan. Aduh, lambat pula azan malam ni. Ya Muhammad, pertama, aku perkenankan engkau sebagai pembawa risalahku. Satu. Kedua, ya Muhammad, aku mengambil engkau sebagai kekasih aku. Ni kurniaan kedua. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kat Nabi kita, engkau lebih banyak untung daripada Nabi-Nabi terdahulu. Nabi-Nabi kan ramai, 124 ribu orang. Rasul 314 orang. Ulul Azmi 5 orang. Nabi kita Sayyidul ataupun penghulu segala Nabi. Oh dahsyat Nabi kita ni. Allah sebut yang kedua, aku ambil engkau sebagai kekasih aku. Tiga, aku belah dadamu itu dan aku bersihkan. Dalam riwayat Nabi-Nabi yang terdahulu, ada belah-belah dada? Ada belah-belah dada? Tak ada. Engkau saja. Muhammad,
aku belah engkau punya dada dan dibersihkan engkau punya hati itu. Ha, jadi tuan-tuan, ha, betul lah. Sebab tu saya agak tadi, rasa. Saya tak tengok jam pun, rasa macam nak isyak dah. Kan? Alhamdulillah. Ha, jadi jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi selepas ini. Apakah lagi kurniaan-kurniaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang untungnya kita sebenarnya ni akan kita sambung selepas ini, insyaAllah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita membicarakan berkaitan tentang imrah daripada Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan semua, salah satu lagi daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak diberikan kepada nabi-nabi yang lain ialah kata Allah, aku juga mengurniakan kepadamu dadamu dibelah
dan dibersihkan hatimu itu. Yaitu kisah kita semua tahu, daripada pangkal dada dibelah sampai bawah pusat dada, hati Nabi dibasuh dengan air zam-zam. Sebab itu air zam-zam ini penawar, syifa, bukan setakat penawar bagi sakit-sakit zahir, begitu juga penyakit-penyakit batin. Anak malah pergi sekolah, suami gatal, kerap sangat pergi refleksologi, urut kaki amoy mana tu, suruh suami tu minum 2 tong air zam-zam. Ya, mudah 2 tong pun tak jadilah ustaz, suruh dia terus duduk di Mekah lah, senang taubat terus sana, tak ada refleksologi dah sana. Tuan-tuan semua, air zam-zam ini jangan diminum saja, mesti ada doa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu minum saja, gok minum lah. Di Madinah Mekah kan bertung-tung-tung tepi-tepi itu, minum kita bertumpah-tumpah. Bangla tu mari duduk lap, bengkak tengok, eh Pak Haji ni mujur datang sini. Mari tempat aku terajang lah, buat tumpah-tumpah ni. Doa pun tak baca. Apa doa kalau minum air zam-zam? Ikut saya. Allahumma. Tak semangat. Allahumma. Barik lana. Fima. Razaqtana. Macam biasa dengar ayat-ayat tu ya. Lepas tu sambung sendiri ya. Tapi yang diajar khusus. Itu bukan setakat air zam-zam. Doa yang tadi itu lain cikang semua, air Bandung semua doa itu. Doa itu. Air curi pun Allahumma barik lana juga air curi. Ya. Allahumma. Ini betul-betul ni. Kan ada yang tak nak ikut. Malah aku nak ikut. Main-main ustaz. Dan ini betul. Ini betul-betul bukan cobaan. Allahumma. Inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Lagi sekali, Allahumma. Dia nak barik lana juga tu, lama sangat dah. Inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Bismillah. Macam ni. Lepas tu? Lepas tu baca apa? Lepas minum. Sebenarnya saya nak minum sebenarnya. Saja buat modal tu. Alhamdulillah. Tapi kalau nak ikut betul-betul sunnah, tiap tegukkan itu baca bismillah. Tiap teguk baca bismillah. Macam tu. Kita lamsam lah. Mula tadi tu pekeh semua. Minum tak balik, makan balik semua. Pakai hak awal tadi, hak Tok Imam baca tadi tu. Kan? Boleh kan? Doa tadi boleh kan? Cuba ulang balik, nak dengar lagi sekali. Tasmik, tasmik. 1, 2, 3. Allah. Dia banyak mulut, miming banyak. Mulut tak keluar suara. Tak apalah tuan-tuan kalau lupa sangat. Buat macam ni lah. Ya Allah. Macam Ustaz Ilyas baca tadilah. Amin. Begitulah ya. Tu kalau paling pemalas betul lah. Tulis tak nak, rakam pun tak nak. Okey. Jadi Allah kurniakan kepada Nabi kita dadanya dibelah, hatinya dibersih dengan air zam-zam. Apa sah Nabi nak kena bersih-bersih dada? Tu tanya Ustaz lain lah. Panjang cerita nanti tak habis kita ni. Banyak lagi nak sebut ni. Lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, Muhammad, aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Memang dalam hadis qudsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ni Allah Ta'ala sebut ni, aku jadikan kau punya umat tu sebaik-baik umat tau. Bukan kita perasan. Kok nanti jumpa di Padang Mahsyar, jumpa umat-umat Nabi Musa. Lain kau bajet bagus kau. Dah. Bukan yang kita orang cakap. Ini Allah Ta'ala sebut sendiri. Dalam hadis Qudsi, kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana menciptakan manusia, lalu Allah menilik semua hati-hati manusia dan didapati hati paling mulia. Siapa? Siapa? Aku. Mana? Siapa? Aku siapa?
Hati yang paling mulia itu Allah tilik hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah ambil Nabi sebagai pembawa risalah, layak hatinya paling mulia. Selepas hati Nabi, Allah tilik lagi mencari hati yang selepas daripada hati Nabi, siapa lagi hati yang lebih mulia? Cari, cari, cari hati siapa? Hati? Kerik-kerik ya. Nak jawab kan sesat ustaz. Ustaz jawab sajalah, tak payahlah tanya-tanya. Hati para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu Allah mengambil mereka sebagai pembantu-pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tepat sekali. Umat terbaik. Nabinya nabi terbaik, umatnya umat terbaik. Oh hebat tuan-tuan. Lagi siapa? Allah Taala menyebutkan lagi. Saya tak ulas tau, saya sebut-sebut aja tau. Kalau ulas jadi panjang cerita pula. Lalu Allah jauh perjalanan ni baru langit ni nak turun jap lagi ni. Lalu Allah menyebutkan lagi, "Hei Muhammad, aku juga memberikan kepada engkau keistimewaan." Apa dia keistimewaan itu? Keistimewaan untukmu iaitu 7 ayat yang tak diberikan kepada mana-mana umat sebelummu. 7 ayat. Ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? 7 ayat tak pernah diberikan mana-mana umat sebelummu. Ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alfa. Tuan-tuan panggil Al-Fatihah ke Alham? Dulu kita buat kursus smart solat. Ujung kita buat test seorang-seorang. Oh, ini semua pangkat besar-besar, jangan main-main kat office. Oh, respect semua. Tuan cuba baca Fatihah. Fatihah. Fatihah setiap apa? Semayang tak? Semayang. Tak main sambal peti, tak semayang. Dahlah kalau semayang bacalah Fatihah. Fatihah setiap apa? Setiap apa? Ya, okeylah saya bagi clue sikit. Alhamdulillah. Alham. Oh, alham saya tahu. Teruk betul ya Allah. Kadang-kadang kan kalau buat kursus sembahyang ni kalau kita ceramah saja tak jadi. Sekali-sekala kena check seorang-seorang baru tahu dia punya tahap tu. Muka macam Pak Haji lah, tak pergi haji lagi. Tapi tanya bab sembahyang, hara jawapan. Ada sekali tu kita cerita, tuan-tuan semua, ini kan berkaitan tentang solat. Tuan-tuan boleh sebut kepada saya, apa makna hadas besar? Hadas besar itu apa? Seorang tu, oh, dia memang kaki riuh. Jadi kalau soalan-soalan tu, dia bubuh aja dulu, betul salah. Kedua, jawab dulu. Hadas, oh saya tahu. Hadas besar tu, saya sendiri 5 kali sehari. Menung kita, 5 kali sehari basah rambut panjang. Kok pengantin baru, okey juga nampak muka 7 series dah nampak tu. 5 kali sehari dia kata hadas besar. Rupa maksud dia buang air besar. Kita pun teranglah kat dia buang air besar, hadas besar lah. Oh lain, yang buang belakang tu. Kalau betul hadas besar 5 kali tu, power tu, power. Bukan tongkat Ali, tu tongkat Musa. Faham tak ni? Tak faham tak apa. Lagi. Jadi 7 ayat tak diberikan pada umat-umat lain. Itu namanya Al-Fatihah. Artinya kalau tuan-tuan nak berubat, nak apa pun, Fatihah didahulukan. Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu. Boleh? Okey, selesai. Lagi. Allah Ta'ala juga menyebutkan, aku juga kurniakan kepada engkau, hey Muhammad, ayat-ayat akhir surah Al-Baqarah. Apakah ayat akhir surah Al-Baqarah yang dimaksudkan ini? Amana rasulu bima unzila ilahi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah. Yang wirik-wirik tu, yang hujung ayat tu, ayat Al-Baqarah yang terakhir tu. Allah Ta'ala kata, aku berikan pada engkau ayat akhir surah Al-Baqarah. Ayat Al-Baqarah akhir ni besar, dia punya iktibar. Senang faham tuan-tuan lepas ni kalau wirid, kalau tu imam tak baca sekalipun, tuan-tuan sambung sendiri lah baca.
mana Rasul, rajin lagi, sambung Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, Allah hapuskan dosa walau dosa sebanyak buih di lautan. Don't play play, oh. Jangan main-main. Bacalah tuan-tuan, senang tu dapat pahala ni. Kan? Oh, imam tak baca, jangan kira imam. Kita sambung sendiri, ya. Mana Rasul tu? Tak apa, buka handphone, buka handphone. Dalam handphone ada ayat Quran kan? Ha, baca yang tu. Besar ganjaran dia. Lagi apa? Allah SWT menyebutkan, aku berikan kepadamu ataupun aku berikan habuan kepada Islam, hijrah, amar ma'ruf nahi mungkar, ganjaran yang besar. Apa tadi? Allah SWT, aku berikan ganjaran habuan yang besar kepada Islam, hijrah, amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya orang yang satunya Islam, keduanya dia seorang yang berhijrah, ketiga dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kurniaan Allah ni. Siapa-siapa yang buat benda-benda ni semua. Lagi Allah Taala sebut, aku kurniakan juga kepada seluruh, aku kurniakan kepadamu hai Muhammad, seluruh keturunan Adam ni semua akan berada di bawah liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau berada di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah tuan-tuan pun biasa dengar. Kan nanti di padang mahsyar, semua manusia, bilion manusia, mula-mula ramai-ramai jumpa Nabi Adam. Minta tolong Nabi Adam, tolong minta pada Allah mulakan bicara. Perbicaraan tak mula lagi ni, tolong minta mulakan, tolong mulakan. Lama dah tunggu, matahari sejengkal atas kepala, ada kepala bawah, kaki atas semua. Nabi Adam, tolong, tolong. Lama tunggu ni, lama-lama. Dalam hadis, manusia duduk di padang mahsyar, mendongak ke langit 40 tahun. Dongak saja 40 tahun. Itu yang baju semua tak pakai, nak tengok apa, semua mendongak ke atas, tak sempat tengok. Dongak atas apa dia? Menunggu-nunggu keputusan Allah. Bukan keputusan darah, keputusan dari Allah. Keputusan darah pun suspend dah ni, nak jadi kilang gula ke apa ni. Kena durian baru 3 ulah, gula dah jadi 13 dah. 13, 14 dah. Kan? Yang cimaneh lah ni, minta maaf lah. Contoh. Jadi takut, jadi semua menuju Nabi Adam, wahai Nabi Allah Adam, tolong, tolong, minta pada Allah. Kata Nabi Adam, laqad ghadiba rabbi, Tuhan pernah marah dengan aku lah, izhab ila ghairi, cari Nabi lain, aku tak boleh tolong lah, cari Nabi lain. Allah pernah marah kepadaku. Tuan-tuan bayang, Nabi Adam dia punya silap apa? Bukan dia punya dosa tau, dia punya silap. Apa dia punya silap? Melanggar arahan daripada pohon larangan itu, itu saja. Sampai kiamat dia ingat dia punya dosa. Dia punya silap. Bukan berzina, bukan curi duit masjid, bukan curi selipar. Faham tak ni? Geram betul. Ada yang ambil selipar saya. Itu yang geram ni. Kau sebut ni live-live ni bagus juga ni. Insaf sikit yang tengok ni. Dia ambil dah lah sebelah geram tu. Tak, ambil-ambil lah dua-dua. Biar tak jumpa terus, hati tu tenang. Ambil sebelah. Jadi kita macam mana? Separuh jiwaku pergi. Pernah dengar lagu tu? Macam tu lah lagu tu. Macam tu. Geram tu kau ambil sebelah. Orang masjid pula tanya saya, ustaz apa yang menung depan tangga? Hilang belah. Oh, ustaz, ini semua ujian Allah. Banyak langkau cakap mana-mana. Adalah sambungan cerita tu, lain tahun lah kita cerita. Cuma tuan-tuan, Nabi Adam satu dia punya silap sampai kiamat dia ingat. Sementelah lagi lah kita yang pernah buat muka, bermasam muka dengan suami. Kak dengar tak ni, pernah buat macam tu dengan abang? Pernah tak? Nemunyuk semua. Jangan malam-malam. Dalam hadis kan Nabi sebut, salah satu golongan yang semayang tak diterima Allah ialah seorang isteri yang menyebabkan suaminya marah. Jangan. Manalah tahu kot suami malam tu dia satu macam makan ubat cair darah banyak sangat, ubat kecil manis pun banyak. Angin jadi semacam naik kepala, jadi tak tahu tongkat ahli pula empat cawan dia bubuh.
Dia tidur malam tu, dia guling-guling lain macam tengok bini dia. Sayang, no. Wuduk. Ada ismayang, jangan pegang. Suami pun sedih, guling balik. Perbuatan macam tu mengundang murka Allah, semayang Allah tak terima, tahu? La yuqbalu salata shibran. Apa ni, tak diangkat. La turfa'u salatu. Tak diangkat semayang, walau sejengkal dari atas kepala. Jangan main-main. Sebab itu, akak-akak, jaga wudu, itu sunat saja hukumnya, menjaga wudu. Tapi melayan orang tua ni, wajib. Faham tak ni? Tak faham, saya ulang balik. Cukuplah tu. Abang-abang pun kalau yang lain-lain tak ingat tak apa. Yang ni mesti ingat. Balik tuntut. Nyesal aku bawa ke mana. Sambung. Lepas tu. Nabi Adam semua. Habis semua. Lah kali Nabi Muhammad SAW kita. Nabi kata apa? Ana laha. Akulah yang berada untuk bersama dengan kalian. Akan diberikan syafaat. Itu betul lah. Semua umat akan duduk di bawah panji Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan lagi. Ini kita selalu dengar yang ni. Yang terakhir. Apa dia? Aku kurniakan kepadamu, hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kefarduan ke atasmu dan umatmu 50 waktu solat, 50 waktu sembahyang. Mula-mula 50 waktu. Jadi ini semua kisah kita tahulah. Lepas dapat tu turun sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa tanya apa yang Allah kurniakan. Jadi semua yang Nabi sebut balik lah, semua senarai tadi pom sampai sembahyang 50. Banyak tu. Minta kurang, minta diskaun. Minta adjust sikit, banyak tu. Aku punya umat Bani Israel ni semua, aku tengok dah badan besar-besar semua. Piramid semua boleh buat semua. Mayang teruk. Malah, kau punya umat badan lagi kecil-kecil minta adjust. Tak kurang. Kurang, 9 kali. Nabi naik turun, 9 kali return. 9 kali. Sampailah sekali, berapa? Dapat 5. 5, minta kurang lagi. 5 pun Nabi Musa kata minta kurang lagi. Saya tak tahulah. Agaknya kalau ikut setahun sekali ke apa? Semaya raya agaknya setahun. Kalau dah 5 kurang berapa lagi? Kurang sangat tu Nabi Muhammad SAW kata aku malu lah. Jadi 5 Allah Ta'ala sebut walaupun 5 dia punya markah 50. Sama macam 50. Tuan-tuan kena ingat sembahyang yang kita buat hari ni telah pun didiskaun oleh Allah. Sayang Allah kat kita semua. Ulama bahas kenapa Allah Ta'ala sampai kena minta. Apa sebab Allah Ta'ala siang-siang lagi bagi 5 sudahlah. Apa sebab kena 50 lepas tu naik turun. Tak. Kata ulama, Allah nak menunjukkan keluasan rahmatnya boleh bawa bincang. Kalau kita ini pun tak boleh bawa bincang, teruk. Makhluk tak boleh nak berbincang, tak boleh nak fleksibel. Itulah dia, teruk. Allah Ta'ala pun boleh bawa bincang. Itu rahmat. Dan juga kita kena terima kasih dengan Nabi Musa. Sebab atas nasihat dia, semayang jadi 5. Kalau Nabi kita terus turun, tak singgah ke langit Nabi Musa, perasan 50 lah kita hari ini. Kalau 50 waktu, artinya kalau dibahagikan dengan 24 jam, artinya sekurang-kurangnya 21 minit, satu semayang. Tak buat apa dah tuan-tuan. Baru ceramah jam, semayang. Kenduri kahwin, tak sempat. Tuan rumah nak tunggu, salam, tak ada. Semayang situ juga. Allah, semayang. Tak sempat buat apa? Tak sempat. Setara 5 pun tak semayang. Saya paling teruk time-time kenduri dengan pengantin tak semayang. Tuan rumah pun tak semayang. Orang tanya, pakcik besar tak semayang? Saya jamak. Bila pula engkau musafir? Bukankah kita hidup di dunia bagaikan musafir? Itu bagaikan. Bukan betul-betul musafir. Masya Allah pakcik. Dah, dia bukan apa yang dia tak nak pergi semayang tu nak salam tu. Dia nak salam tu. Poket sampai koyak dah tu. Masuklah refill dulu. Penuh. Wakillah menantu pula. Subcon. Menantu kan? Tak boleh harap. Menantu tak boleh harap. Bagi ke dia. Al-ghuyub.
royuk sekali dengan dia, duit-duit pun hilang, dia buat isi minyak nanti, tak boleh percaya. Itu daripada zuhur sampai asar pun tak semayang-semayang, teruk betul tuan rumah jenis macam ni. Adakah kat sini orang macam tu? Tak ada. Kalau ada pun di planet Pluto sahaja. Aku fardukan engkau semayang 50 waktu, akhirnya tinggal 5 sahaja. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengajaran pertama kita, daripada tadi baru pertama, ada 10 malam ni, boleh tuan-tuan? Boleh? Esok kan cuti. Cuti tak cuti Ustaz, balik kena balik kat malam ni. Saya sebutkan ya. Salah satunya Allah Ta'ala bagi kepada kita solat ni tuan-tuan, kelebihan paling besar sekali ialah dengan solat ini disebutkan Rasul Ibadah. Sembahyang ini dia kepala ibadah, ataupun dia umpama kepala kepada badan manusia. Artinya, manusia tak ada tangan, tetap manusia. Tak ada kaki pun, tetap manusia. Tetap hidup. Tapi kalau tak ada kepala, tetap hidup, itu namanya hantu Jepun. Ada tak? So yang tak semayang itu umpama hantu Jepun. Engkau tu dah mati kalau ikut tu. Itu yang Imam Syafi'i pernah sebut kan. Dia kata orang yang tak nak pergi majlis ilmu, orang yang jenis hidup tak nak semayang, kau pergilah takbir 4 kali dekat dia. Kau pergi takbir kat dia 4 kali. Faham tak takbir 4 kali tu semayang apa? Allahu Akbar. Kau baring cepat. Allahu Akbar 4 kali takbir. Semayang jenazah. Maknanya, engkau tak semayang, kau tak suka datang majlis ilmu, kau macam orang mati abang. Kau dah lama mati kalau ikutkan. Mati kau punya hati. Tu orang yang tak jaga semayang. Sebab itu ibadah solat adalah ibadah yang macam mana pun tetap kena buat. Tak sama dengan ibadah lain. Contoh, tak lama kita nak ibadah puasa. Ibadah puasa masih lagi ada rukhsah ataupun ada lagi kelonggaran. Orang yang tua-tua, kenapa saya tunjuk sini? Siapalah. Orang yang tua, letih rasa Allah, duduk bengkok dah rasa. Orang yang tua renta, ibu yang menyusukan anak dan risaukan susunya itu nanti tak cukup zat, dia pun lemah semua. Itu kan ada perbincangan dia. Bayar fidyah, boleh qada atau ganti. Ibadah apa lagi yang boleh bawa bincang? Haji. Haji. Apa sebab tak pergi haji? Duit belum cukup. Okey. Duit dah cukup. Apa sebab tak pergi? Kuota belum sampai. Habis tak pergi lagi? Kapal terbang delay. Orang tak tahulah apa dia punya masalah. Sebab istata'a kan kemampuan. Boleh bawa bincang lagi. Zakat. Ikut kadar-kadar tertentu kemampuan. Semayang tak ada. Engkau dalam keadaan apa pun tetap kena semayang. Ustaz, saya tak boleh berdiri lama. Saya sakit belakang kaki. Semayang duduk. Semayang duduk. Duduk pun tak boleh lama lah. Saya sleep dish hari tu. Jadi doktor pesan duduk pun tak boleh lama lah. Semayang baring. Baring pun tak boleh lama. Saya punya bahu dia ada sengal-sengal ni. Urat sambung ke ni. Medula omologata ni semua. Banyak problem semua. Tak boleh. Kau semayang pakai isyarat mata lah. Mata pun tak boleh. Sebab mata ni dia selalu melekat-lekat. Dia tak boleh lah. Susah pakai aimo pun tak jadi. Tak boleh. Semayanglah pakai hati. Hati pun tak boleh banyak fikir kedai tom yam, kedai Arab mana aku nak makan malam ni. Matilah kau. Engkau tak. Taklah ni faham tak ni? Semayang ni dia ibadah yang no kompromi. Sampai mati kau kena semayang tau. Bersembahyanglah kita di belakang imam sebelum disembahyangkan di depan imam. Oh ya Allah tuan-tuan, sebab itu ini perkara anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kedua, daripada Isra wal Mi'raj juga Allah Subhanahu wa taala nak mengajarkan dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi lalui satu kawasan yang mana kawasan itu berbau harum. Ini tuan-tuan pernah dengar kan? Kawasan berbau harum itu ditanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kata Jibril, ini bau dari pusara masyitah. Masyitah itu mak andam lah kita kata ya. Ataupun tukang sikat keluarga Fir'aun. Tukang sikat diraja.
Sesuailah nama dia pun, masyiltah. Masyiltah. Masyiltah itu sikat. Masyiltah penyikat ataupun orang yang sikat rambut lah. Cuma apa yang hebat mulia sampai kubur wangi? Sebab kemuliaannya salah satunya, dia ni walaupun dia kerja dengan orang jahat, tapi dia tak jahat. Faham tak ni? Walau dia kerja dengan orang jahat, tapi dia tak jahat. Ada orang kan kerja dengan bos yang jahat, dia pun sama jahat. Macam mana dah dapat bos macam tu? Dah dapat bos macam tu, kita pun kena ikut. Bos kau jahat, kau pun jahat. Tak, ini menunjuk pada kita prinsip Allah diutamakan dulu tu. Engkau kerja siapa pun, majikan kita Allah tau. Bos paling yang bagi engkau rezeki, duit semua, Allah tu pegang tu. Tu yang masa disikat rambut anak Fir'aun tu kan, tengah-tengah sikat, puk, jatuh. Jatuh sikat tu. Jatuh-jatuh sikat, apa dia sebut? Ada ulama kata dia sebut Allah, ada yang menyebutkan dia kata bismillah. Anak Fir'aun terkejut. Ai. Bismillah kan dengan nama Allah. Ai. Dengan apa? Nama Allah. Siapa tu? Allah Allah. Siapa Allah? Allah mana? Allah mana? Kata masyitah, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Eh. Bukan Tuhan tu bapa aku ke? Kata anak Fir'aun. Bukan Tuhan tu aku punya bapa ke? Kata masyitah, tidak. Allah itu Tuhan aku, Tuhanmu dan Tuhan bapa kamu. Wih, ayah aku ada Tuhan lagi. Dia dah Tuhan, ada Tuhan lagi. Ini cerita mesti report dengan bapa macam ni. Oi, teruk dia masuk dalam grup WhatsApp family tu. Dia masuk dalam grup WhatsApp family, abah. Kita punya tukang sikat tak boleh pakai. Dia menghina bapa ah, dia kata ada Tuhan lain, dia kata bapa ni macam-macam dia cerita. Ringkas cerita, dia panjang kan 13 episod cerita dia panjang. Ditangkapnya dia dengan anak-anak semua, dia lempar masuk ke dalam satu bekas yang berisi air mendidih panas. Seorang-seorang anak dia dimasukkan, yang besar-besar lah, yang teenagers, yang besar-besar, yang remaja dulu, menjerit-jerit budak-budak tu, sebagai hati seorang ibu apa perasaan? Apa perasaan? Benda lain yang boleh buat bincang, anak demam, mak yang tak boleh tidur, abah? Abah tidur dah. Walaupun abah dia tak tidur sangat, tapi dia sabar. Dia sabar sampai pagi esok. Anak tu menangis, sabar pejam sampai pagi esok. Kan? Diam tanda setuju tu. Diam tanda setuju. Jadi anak seorang-seorang, sampailah kali anak yang dikandung, baby. Oh, kalau baby ni rasa sayang sangat ni. Sebab itu kata ulama, salah seorang bayi yang dikurniakan karamah boleh bercakap ketika kecil selain Nabi Isa, budak atau anak masyitah. Mak dia kan 50-50. Ish, anak. Dia orang nak ambil anak dia boh dalam rebusan tu. Jadi, tengah 50-50 anak cakap. Mak, sesungguhnya neraka Allah itu lebih panas dari api yang di depan ini, mak, atau api dunia ini. Terjun mak dia sendiri. Matinya itu dengan membawa kalimah Allah. Apa pelajaran dalam hidup kita, tuan-tuan? Perkara paling penting, apapun kita buat dalam hidup, jangan lupa menyebutkan kalimah Allah. Bismillah. Baik, itu ada satu hadis saya nak pesan ya, tuan-tuan semua. Ni senang, balik dah boleh terus buat. Balik terus buat. Ada satu amalan saya nak share. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah balik rumah nanti, bila kita nak buka baju, banyakkan hati-hati, cermat sikit. Banyak mata-mata melihat. Bukan mata yang zahir. Sekarang tak adalah mengintai orang mandi, tak adalah rumah sekarang rapat tutup bukan macam rumah kampung dulu-dulu. Siapa yang mengintai kita waktu kita tak berpakaian dalam rumah kita itu jin. Di skodeng kita apa tuan-tuan? Baik itu dalam toilet, dalam tandas, tempat yang paling kena cermat. Ramai orang jatuh toilet daripada jatuh helikopter. Tuan-tuan kalau dengar orang jatuh strok ke apa, jatuh toilet, jatuh bilik air. Jatuh helikopter boleh kira sangat berapa orang setahun. Jatuh bilik air tu ramai sangat. Pasal bilik air ni risikonya besar. Jenis masuk tak baca doa kan? Masuk.
Jin-jin ni banyak. Kalau yang jahat kan setan. Itu yang kena baca. Salah satu saya nak share. Nanti tuan-tuan balik rumah. Nak buka baju untuk mandi ke nak tidur ke musim-musim panas. Aircon pun tak jadi. 16 pun tak jadi juga. Masa buka baju tu nak baca apa? Supaya mata-mata jin ini semua tak nampak aurat kita. Oh, jangan main-main. Dia tengok tu yang dia berkenan tu. Jin ni. Jadi kalau suka kat orang tu, hati-hati tu. Dia boleh tarik tu. Dia tak kira umur. Kadang ada, macam kita kan, ada orang muda, tes makcik. Ada. Tengok nenek-nenek, Allah comelnya. Makcik tu pun, gigi tak ada orang. Tapi dia minat. Jin sama juga, dia tes tak sama, tak sama. Jadi tuan-tuan balik rumah, buka baju, mesti ada satu bacaan. Dalam hadis, dengar ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam iz wada'a ahaduhum saubahu biqaulihi bismillah. Itu dia ya. Apa kata Nabi? Yang menjadi pembuta penutup kepada mata-mata jin-jin setan ini semua dari skodeng kita ialah ketika kita buka baju, bacalah bismillah. Pernah baca tak selama ni? Oh, panah saja tak jadi. Lepas ni dah belajar kan? Bismillah. Buka bismillah. Jadi mungkin selama ni jin-jin dia skodeng, makcik-makcik, akak-akak. Bismillah. Aduh, Kasim selamat. Aku tak boleh nampak lah. Aduh, makcik ni baca bismillah pula dah. Aduh, you Ustaz Liah ni pun cerita pula dah. Tak nampak. Cari rumah lain lah. Cari rumah lain pula yang tak baca bismillah. Baca bismillah. Tuan-tuan terpulanglah. Nak baca tak baca, terpulanglah. Pasal orang lelaki ni kadang tuan-tuan baca ke tak baca pun jin tu menyesal juga. Tuan-tuan buka, Allah, bulu ketiak sejengkal. Oh, menyesal aku tengok. Itu jin lah. Dia tak rasa tak balui dia tengok tuan-tuan ni. Dengan kayak semua ada, Allah. Tak balui aku tengok. Jadi makcik-makcik jaga lah. Jaga-jaga sikit. Jaga pesanan. Baca bismillah banyak-banyak. Lagi apa pelajaran iktibar apa ni Isra wal Mi'raj? Juga sebenarnya Allah Ta'ala nak mengajarkan manusia supaya memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan taubat. Tuan-tuan semua, hidup kita ini tidak lari daripada buat silap. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini, sama ada dia imam ke, dia penceramah ke, dia ulama ke, dia mufti, tetap dia buat silap. Tapi dalam banyak-banyak orang buat silap, itu adalah orang yang bertaubat. Tuan-tuan semua, orang selalu sebut, kalau kita buat dosa, mesti kena taubat. How? Macam mana nak taubat? Ulama banyak ajar cara-cara taubat. Kalau yang macam dosa-dosa kecil kan, kita sekadar astaghfirullah. Kalau yang suara sedap sikit, lagulah sikit tengah driving tu. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni. Buka YouTube lah sambungannya. Itu yang dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa kecil. Kata Imam Az-Zanabi, kalau dosa-dosa kecil boleh settle dengan istighfar ataupun tubana ya Allah wa nadimna ya Rahman wa raja'na ya Rahim irhamna ya Rabbana. Pernah dengar lagu tu? Tuan-tuan kalau buka YouTube type hitam putih UNIC featuring Ustaz Ilyas. Ada tu lagu tu, ada. Tuan-tuan tolonglah tengok. View tak berapa nak ramai. Baru 1,000,000. Tuan-tuan tolonglah tengok, bagi ramai sikit view. Nah. Ni kempen ni sebenarnya. Kempen benda baik. Amboi kalau nyanyi lagu mengarut semua tu. Tak ketahuan jantan kentina mana tu. Tengok pula lah. Tengok yang zikir-zikir. Taubat-taubat ni sikit. Nah. Banyak taubat sikit. Tu benar. Ya Allah, astagfirullah. Tapi kalau dosa-dosa besar, macam mana dosa-dosa besar? Contoh, zaman muda-muda dulu kot dia pernah berzina ke.
nombor apa ni, syirik-syirik ni semua kan dia ataupun dia buat perkara berat-berat ni. Kata ulama, kalau betul engkau taubat nasuha, mesti buat tiga perangai. Pertama, engkau mesti benci perbuatan itu. Contoh, dulu dia pernah berzina. Sekarang bila dia ingat-ingat balik, dia pun fikir balik, aduh, kenapalah bodoh sangat aku ni, aku pergi terekam anak dara orang lah, aduh. Ha, macam tu, faham tak? Itu tanda dia membenci perangai lama dia itu. Ada orang kadang-kadang, dia tak berapa nak benci sangat. Dia tak buat maksiat tu sebab dia dah puas dah. Oh, saya tak ada zina dah. Dah puas lah. Tak buat lah, tak larat dah. Lenguh lah. Cukup lah, mana ada. Jadi orang majlis lah sekarang ni. Itu bukan taubat. Taubat ni dia, kalau diingat balik, dia jadi benci. Aduh, kau jangan sebutlah. Aku muda-muda dulu, aku jangan. Aku malu, aku malu. Itu tanda taubat. Kedua, orang yang taubat juga ialah orang itu dia mesti dalam keadaan dia ini rasa menyesal sungguh-sungguh apa yang dia telah pun buat selama ini. Tu ya. Dan yang ketiganya, dia mesti mengiringi taubatnya itu juga dengan rasa berazam untuk tidak mengulangi lagi. Macam contoh kan, kalau kita tadi yang besar-besar punya berdosa lah ni, kalau dosa-dosa kecil ni macam kita kan, apa dosa kecil? Tengok perempuan seksi pakai seluar pendek. Ah, itu kan dosa, dosa kecil lah. Pergi pasar kan, macam syahlam banyak jugalah, pergi pasar kan kita peha ayam, peha Cina, semua tengok. Jadi kita ni, dengan kita tengah jogging kat tasik-tasik apa tu, pun apa, astaghfirullahalazim, macam tu. Dia astaghfirullah tu penting. Dia astaghfirullah ni, dia macam wiper. Sekali titik noda tu, zas, astaghfirullah. Ting, astaghfirullah. Tapi jangan banyak sangat, patah wiper. Astaghfirullah, astaghfirullah, prak, patah wiper. Silikon tu habis, tak boleh. Dia kena, sekali tu sudah, no more lagi. Sebab itu, habis ustaz tak boleh, bukan tak boleh tengok apa, memang, memang tak boleh lah. Nabi kan sebut dalam hadis, kata Nabi, Nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Kalau engkau nampak perempuan seksi ke apa, untuk pandangan yang pertama, itu sedekah untuk engkau sajalah. Rezekilah engkau ternampak. Pandangan yang kedua, itu dosa. Tuan-tuan pun tahulah kan, astaghfirullah. Tapi kalau, astaghfirullah budak-budak sekarang ni, pakai tu ya Allah, nengok juga. Acara renang wanita berirama ke apa, menengok, budak-budak, tengok zaman sekarang. Cengkau tengok, engkau tengok tu kenapa? Ha, itu tak jadi. Ha, ini kena taubat betul-betul tuan-tuan ni. Ha, sebab itu, Isra Mi'raj juga mengajar kita, kembalilah pada Allah. Macam Nabi, kembali pada Allah itu dalam keadaan yang sangat mulia. Sebab itu, bagi saya, pulanglah pada Allah seperti Nabi, hatinya sudah bersih. Saya doakan juga semua yang ada dalam majlis ini, moga-moga tuan-tuan semua mati nanti dalam keadaan yang satu, hatinya bersih. Kedua, matinya itu mulia. Saya tuan-tuan sangat cemburulah, sangat jealous sangat-sangat dengan orang-orang yang mati dalam keadaan kemuliaan ni. Contoh macam yang kena tembak dekat New Zealand tu kan. Jealous kita, tuan-tuan tak jealous lah. Dia orang tu mati penuh kemuliaan tu. Pertama, mati dalam masjid. Kedua, mati tengah ada wudu. Ketiga, mati itu pula ada yang tengah i'tikaf. Keempat, matinya pula hari Jumaat. Kelima, mati itu pula tengah mempertahankan agama Allah dan nyawa sendiri. Mati syahid. Keenam, boleh juga kita sebut awal bulan Rejab kan? Masa kena tembak tu. Bertimpa-timpa kemuliaan. Untung, untung tuan-tuan. Untung mati dalam keadaan mulia. Macam dulu kan di Mekah, mati kena timpa kren kan? Mulia tu. Mati dalam perjalanan pergi masjid. Dah pergi masjid mesti ada wuduk. Mati tu pula dalam kawasan tanah haram ataupun dalam kawasan Masjidil Haram, kompleks Masjidil Haram. Ketiganya pula, mati pula bulan Zulhijjah. Apa lagi? Mati pula, mati kena timpa. Mati kena timpa kan salah satu daripada sahibul hadmi. Mati-mati baik,
Selain daripada mati terbakar, mati lemas, mati kena timpa, itu mati baik tu. Dah cerita macam ni, ramai pula pergi Mekah cari keren. Mana keren, tak turun-turun. Tak terbalik lah pula kali ni. Ini rezeki tuan-tuan. Doa lah ke Allah, ya Allah matikanlah aku. Husnul khatimah. Sebab itu ada ni, depan saya ni, ni saya doa lah. Termasuk yang tengok dalam live ni. Daripada tadi duduk tengok saya. Saya tahu dia tengok saya, saya tahu, saya tahu. Kan nak sana pun sama tu. Tengok. Saya doa tau. Tuan-tuan dan saya, doa lah saya sekali. Saya doa lah tuan-tuan semua. Ini ada ni, mati depan Kaabah. Amin. Matinya pula tengah i'tikaf dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Amin. Mati pula, mungkin mati dalam ihram. Ada ni, mungkin matinya tengah membaca Al-Quran. Ada yang mati dalam solat. Amin. Ada yang mati dalam sujud. Ada yang mati hari Jumaat. Ada yang matinya itu dikira mati sebagai mati syahid. Amin. Apa lagi? Dan saya juga doakan tuan-tuan mati dalam majlis ilmu. Amin. Cuba tengok orang sebelah. Hidup dah? Tak takut makbul. Mati dah, mati dah. Hidup, hidup, hidup. Pejam pun celik dah. Hidup, 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 hidup. Wallahu alam. Cukuplah setakat ni saja dahulu ceramah saya. Minta maaflah tuan-tuan kekurangan saya atau kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan, dan apa yang baik itu jadikanlah dia sebagai panduan dan tauladan untuk disampaikan kepada yang lain-lain, insya-Allah. Dan sekadar makluman ya, nanti selesai sembahyang, selesai semua, dekat luar sana saya ada bawa bersama buku tulisan saya. Jodohnya apa ni, Bajet Bagus, judul yang keempat ataupun buku saya yang keempat. Menghimpunkan koleksi tazkirah-tazkirah saya lah. Dan saya nak pesan lah, kalau siapa yang beli buku saya tu, nanti kalau dia nak ceramah, pakai modal, ambil lah, ambil lah. Ada orang kata ustaz minta halal, saya buat modal ceramah. Ambil, ambil, ambil. Ilmu tu pun bukan saya punya, dari Allah tuan-tuan. Itu ya, tuan-tuan ceramah pakai modal saya, saya dapat pahala. Itu yang saya nak sangat tu tuan-tuan, insyaAllah. Itu je lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hidayah petunjuk-Mu agar kami senantiasa mengimarahkan masjid ini, mengimarahkan rumah Allah ini, dan senantiasa menghidupkan solat berjamaah tiap waktu. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami agar dapat bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak yang dirindui. Ya Allah, kurniakanlah barakah keberkatan dalam hidup para penyumbang-penyumbang. Dalam hidup orang yang suka bersedekah, berikan mereka umur yang panjang, kesihatan yang berkat dan rahmat. Anak cucu keturunan mereka menjadi alim ulama. Ya Allah, ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.